ada single baru dan personil baru Dua Racun. Perkenalkan dong. Ya, perkenalkan, kami dari Dua Racun, saya Gina Yubi dan Yubi Zendi. Asli mana? Aslinya Malang. Audisi ini ya, sosmed ya, awalnya sih waktu aku pulang kampung ke Nganjuk. Di sana waktu itu nggak ada sinyal, taunya kenapa aku bangun tidur lihat Instagram Pepe ada audisi Dua Racun ya. Dua Racun mencari terakhir, hashtagnya seperti itu. Ini aku hubungi manajemen Dua Racun, katanya direspon, alhamdulillah direspon dan sampai di WhatsApp. Harus ada persyaratan, kita tag vokal dulu kan, kita kirim tag vokal. Jadinya alhamdulillah aku tag vokal di Kediri, bela-belain jauh loh deh di Kediri. Ini siapa dulu? Kediri ke Kediri, aku tag vokal, kirim tag vokal, akhirnya alhamdulillah direspon lagi. Mungkin udah rezeki ya teh ya. Terima kasih teteh ya. Dari beberapa ratusan peserta alhamdulillah yang kepilih saya. Akhirnya aku berangkat ke sini tuh tanggal 26 teh ya. Harusnya 26 dan dimajuin menjadi tanggal 15 ya teh. Lebih cepat kan ya. Akhirnya waktu itu aku bingung kan berangkat sama siapa nih. Akhirnya aku ditemenin sama ibu dari Jawa naik mobil nyetir sendiri dari Malang alhamdulillah sampai Jakarta dan kita bisa bertemu dan PDKT. Karena sama sekali kita nggak kenal sama sekali gitu, benar-benar siapa sih ini orang gitu, makanya terus pendekatan ke arah pacaran. Sampai saat ini kita masih pacaran, dalam artian masih pengenalan gitu. Pendekatan. Teteh tuh kayak begini loh, iya Teteh tapi aku begini mah gitu-gitu. Karakternya Yuvi itu aku mengingatkan penyanyi dangdut senior Teh Ine Cynthia. Ya, aku ih kayaknya ini kayak Teh Ine ya gitu. Jadi tipis-tipis, sendu-sendu gitu loh ya kan. Pas begitu langsung masuk di situ kan ada 3 lagu kan yang ikut audisi, ada Jakarta Hongkong, ada Sorry Jack, Siapa Kamu dan Hey Siapa Kamu. Dia pilih Jakarta Hongkong dan Hey Siapa Kamu. Pas begitu dia nyanyi awalnya bait yang pertama yang ada aku perpisahan, pokoknya ada di YouTube lah ya. Ih kok dapet gitu feelnya, rasanya ada gitu. Jadi kita ada sedikit rasa. Ya udah dari pihak manajemen, jadi deh salah satunya. Kebetulan dari label kita juga terima kasih banyak untuk TA Pro. Dia yang memilihkan lagu untuk kita, makanya kan kita dipercepat kan. Sebenarnya audisi itu penutupannya itu 31 Juli ya, 2019. Cuman karena berhubung dari label, ayo dong, ini dong lagu di sini menanti di sana menunggu itu. Oh yaudah deh, ya, berarti kita dipercepat dong. Sempat sih beberapa teman-teman audisi ada yang nggak terima, kok dipercepat? Ada sempat WhatsApp gitu, misalnya komplain gitu dalam artian kok protes. Banyak yang protes gitu. Ya bagaimana yang menentukan bukan Gina Yubi berserta manajemen Dua Racun, karena di sini kita ada label. Jadi ya sudahlah dipercepat. Gregetnya itu loh, kan banyak ya orang yang cuman malas-malasan gitu. Jadi aku melihat sosok Yubi ini dari pas awal itu komunikasi kita baik, lancar gitu loh. Bla 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 bla, oke begini dia mau, gini mau gitu. Coba saya denger dong suara kamu lewat voice note, dia kirim. Coba dong saya gini-gini, terus dia terus aja gak usah PDKT gitu loh. Jadi kan aku kan jadi ngerasa tergoda nih hati gitu kan. Berarti iya. Kalau mau pacaran gitu udah ini masuk di hati. Masuk di hati oh, ya kan. Jadi kok ini anak di antara sekian yang ratusan itu ya, kok ini banget gitu kan. Sampai minta ke manajemen WhatsApp pribadi kan, di DM juga. Berarti doa saya masuk deh. Doanya masuk. Buset, jampe-jampenya masuk. Gak ada. Ya udah ya, akhirnya sampai saat inilah terbentuknya Dua Racun, Gina dan Yuvi.